informasi khususnya di Pulang Ibu Kecak. Tidak itu kerjalah pada apa election ni biasalah. Kecuali memang ada orang tak puas hati, yang mana yang tak dapat itu memang tak puas hati. Tapi selepas itu kami semua ni dah bersatu dan kita dah kerjasama dah. Pemilihan pun dah kerjasama dengan dah beri sokongan penuh kepada Kamal Nathan. Jadi pun dah turun pada. Jadi saya tengok apa yang ada masalah dengan Lampu Muda. Memang tak ada masalah. Dari segi UMNO memang saya tengok UMNO beri sokongan yang bagus dari semua peringkat. Saya tengok dari peringkat tu ni Akar Umbi. Dari saya pun saya tengok Puteri, Putera, Pemuda semua kerja. Jadi saya tengok tak ada tengok apa ada masalah pasal kandidat lagi lah. Saya akan bergerak untuk menjadi golongan muda. Kami, saya dan saya kereta Pemuda Malaysia, saya dan seorang kita mungkin semua penyokong-penyokong Pakatan Tanah. Di mana kita boleh menyokong dengan Pakatan Tanah, kita beritahu apa dalam 2 tahun ini mereka buat. Ada apa kemajuan di kawasan ini dan di Selangor pula tak ada apa yang kemajuan keseluruhan. Jadi kita explain dan kita juga beritahu kenapa MIC perlu di kawasan ini dan saya percaya kali ini kita akan dapat satu sokongan yang lebih baik dari sebelumnya. Selalu kepada golongan muda khususnya. Golongan muda ini kali ini saya tengok mereka sokong kita lah, bukan macam dulu. Saya tengok banyak ramai yang datang. Dia kata dulu saya undi di sana, dulu saya di Pakatan, dulu saya di Mandra, saya dulu saya di Makassar. Jadi kita tak nak lagi lah, dia mereka ni tipu kita lah, macam-macam komen mereka bagilah. Ini menunjukkan satu positif yang answer lah. Saya percaya kalau dengan pemuda yang dah realize apa yang mereka buat salah tu, kali ini kita dapatlah sesuatu yang baik. Terima kasih.